Kisah cinta antara Lesti Kejora dan Rizky Billar memang tiada habisnya semenjak awal perkenalan sampai saat ini. Berita dan informasi dari keduanya terus diburu oleh para warganet, terutama penggemar keduanya yang dikenal dengan nama sebutan Leslar Lovers. Tak sedikit yang mengira bahwa Lesti Kejora dan Rizky Billar hanya menjalani kisah asmara gimmick dan settingan belaka di awal perjumpaan mereka saat itu. Namun isu tersebut langsung terpatahkan setelah keduanya resmi menyelenggarakan prosesi lamaran yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia lewat siaran live di stasiun televisi Indosiar beberapa minggu yang lalu. Kini, keduanya tengah disibukkan dengan berbagai persiapan pernikahan yang akan dilaksanakan setelah Lebaran Idul Adha ini, tepatnya pada tanggal 23 Juli 2021 mendatang. Namun sayangnya, beberapa rangkaian acara pernikahan dari mereka terpaksa harus ditunda karena harus mengikuti PPKM darurat yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Lesti Kejora dan Rizky Billar juga ikut berkorban sebagai tanda syukur mereka dan kewajiban untuk memuliakan Hari Raya tersebut. Tak tanggung-tanggung, Lesti dan Billar berkorban 3 ekor sapi yang diberi nama Lesti, Billar, dan Leslar dengan harga yang diperkirakan ratusan juta rupiah. Bagi Leslar, keduanya mengakui bahwa Lebaran kali ini jauh berbeda dari sebelumnya. Bagaimana tidak, di tahun ini mereka bisa bersama-sama merayakan Idul Adha meskipun dalam status tunangan. Akan tetapi, dari raut wajah keduanya terlihat jelas kebahagiaan untuk menyambut Lebaran kali ini. Selain dari itu, usut punya usut, Rizky Billar diam-diam tengah mempersiapkan kejutan spesial menjelang Hari Raya Idul Adha kepada Lesti Kejora. Kejutan tersebut akan diberikan saat malam Lebaran nanti. Sayangnya, kejutan itu belum diketahui berwujud seperti apa. Masih dirahasiakan oleh Rizky Billar sendiri. Hal itu memang sering dilakukan oleh keduanya untuk membahagiakan pasangannya masing-masing. Seperti baru-baru ini, Lesti Kejora memberikan kejutan spesial kepada sang calon suami, yakni Rizky Billar, untuk merayakan hari ulang tahunnya yang ke-26 tahun. Begitulah informasinya. Jangan lupa like and subscribe. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.